keluarga, ya, kita semua itu juga punya keinginan untuk andil berkontribusi dalam kegiatan yang baik. Kegiatan baik itu apa? Melindungi kualitas udara itu kegiatan baik. Saya yakin setiap insan, setiap manusia tentu fitrahnya juga ingin beramal atau berbuat yang baik di apa namanya diwujudkan dengan ikut uji emisi. Emisi bagian dari kendaraan yang beroperasi di Jakarta itu bisa lebih bersih dan pada akhirnya ya, kualitas udara kita akan meningkat. Tentu norma kewajiban uji emisi ini membutuhkan infrastruktur pendukung. Apa itu? Adalah tempat uji emisi. Tempat uji emisi ini sendiri juga akan membutuhkan sarana pendukungnya, teknisi uji emisi, dan peralatan uji. Tadi disebutkan Pak Kabid PDL, Dinas EH dalam rangka mempercepat realisasi pelaksanaan uji emisi sesuai dengan Pergub 66, sudah melakukan pelatihan sampai 11 gelombang ya. Henki, Bapak tahu ada uji emisi gratis ini dari mana, Pak? Dari berita di internet. Terus tanggapan Bapak soal uji emisi ini gimana? Bagus sih ya untuk menjaga lingkungan. Ini mobil kita, kita nggak tahu atau sudah polisnya terlalu tinggi atau masih standar ya. Jadi buat perawatan juga, Pak ya? Iya, belum tahu. Selama ini untuk perawatan mobil Bapak bagus Bapak, untuk servisnya atau gitu gimana? Servisnya nggak terlalu sering karena mobil ini jarang dipakai. Oh gitu. Tapi ini ngebantu banget ya ada uji emisi ini. Iya.